Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Ramai sekali ya Pak? Ramai sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Mata Najwa malam hari ini, Bapak Prabowo. Terima kasih saya diundang. Bapak, sudah kali keberapa ini ke UGM? Ingat, sudah sering atau masih bisa dihitung jari, Pak? Ya, lumayan. Sudah berapa kali ke sini? Sudah berapa kali? Ya. Pak, yang jelas, dua bakal calon presiden sebelum ini, itu keduanya adalah alumni UGM. Bapak, tidak gentar kan? Tidak. Hah? Karena sebelumnya yang... Mereka alumni Gajah Mada. Saya alumni Akademi Militer yang dosen-dosennya dari Gajah Mada. Dosen-dosennya dari Gajah Mada dan banyak killer juga. Jadi aku dapat banyak merah dari dosen Gajah Mada ini. Oke. Jadi belum tentu yang alumni lebih tahu Medan ya? Karena prajurit mungkin bisa lebih membaca Medan atau gimana Pak Prabowo? Mbak Nana, saya tidak membaca, saya merasakan Medan. Wis. Jadi rasanya kok ini banyak yang bersahabat begitu. Yang jelas Pak Prabowo bicara dengan banyak kelompok masyarakat, ke petani, ke nelayan, ke kiai dan sebagainya. Apa bedanya kalau bicara dengan mahasiswa Pak? Saya kira ya mahasiswa yang paling berkepentingan karena masa depan milik mereka semua. Mereka yang berkepentingan lihat bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang adil. Itu kepentingan mereka, karena itu mereka sangat berkepentingan untuk mengikuti perkembangan. Baik, Pak Prabowo, kita akan mulai diskusi kita malam ini Pak. Saya akan mempersilahkan Bapak nanti untuk waktunya 10 menit untuk memaparkan apa gagasan-gagasan Anda sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Kita akan dengarkan Baca Pres Spill Gagasan. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, selamat malam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih undangan ini, kehormatan bagi saya. Saya sebetulnya mau agak protes. Gagasan besar untuk negara besar seperti Indonesia kok hanya dikasih 10 menit. Tapi saya berusaha untuk patuh, disiplin. Saudara-saudara, karena saudara-saudara akademisi, saya akan langsung saja ya bicara, tetapi kita harus mulai selalu dari dasar pemikiran. Jadi yang saya beri judul, strategi saya, gagasan saya beri judul strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Karena intinya adalah semua institusi dunia, semua pakar mengambil kesimpulan bahwa semua indikator ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kita pada tahun 2045 akan menjadi negara keempat atau kelima termakmur di dunia. Kalau demikian, secara ringkas kita harus tahu ya
Saya tidak akan mengulangi tujuan nasional. Kita semua sudah mengerti tujuan nasional dari Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita langsung saja kepada target Indonesia Emas itu apa? Kalau kita bicara target Indonesia Emas, apa yang kita maksud? Yang kita maksud, produksi nasional kita, produksi domestik bruto, apa yang disebut PDB kita, yang sekarang atau 2022 itu 1,3 triliun US dollar, ya. Tahun ini 23 saya baru dapat laporan, kita sudah mencapai 1,4 triliun. Target kita tahun 2045 adalah 9,8 triliun. Berapa kali lipat. Kemudian ranking kita sekarang 16 besar, kita menuju 5 besar. Income kita, penerimaan kita adalah 4.580, kita menuju 30 ribu dolar Amerika per kapita. Ini masalahnya adalah per kapita. Saudara-saudara, untuk menjadi negara yang lompat, menjadi negara makmur, kita tidak mau jadi negara middle income. Kita mau jadi negara high income. Kita harus tumbuh minimal 6%, kalau bisa 7% tiap tahun. Itu adalah target. Saudara-saudara, apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, pemerintah ini adalah membangun suatu landasan yang solid. Kita sekarang dari 2014 produksi kita 890 miliar, sekarang sudah 1,3. Ya. Dari neraca perdagangan yang minus 6 miliar minus, sekarang kita surplus 54 miliar dolar lebih. Saudara-saudara, ini adalah keberhasilan yang patut kita syukuri. Kita masih belum puas, masih banyak ketidak merata, ya. Kita perlu ada pemerataan yang lebih adil, tapi ini capaian. Ini adalah fondasi solid. Saya langsung saja karena dibatasi oleh Mbak Nana, ya, 10 menit. Apa? Mencapai itu apa strategi kita? Saya dengan pakar-pakar, saya dibantu pakar-pakar, profesor-profesor yang terpinter, ada kurang lebih, sekarang ada kurang lebih 60 pakar, ya, di berbagai bidang, Ipolexos Budmil, dan terutama ekonomi. Kita merumuskan 17 program prioritas. 17. Yang pertama, kita harus mencapai swasembada pangan. Harus mencapai swasembada pangan. Dan saya yakin ini bisa. Kalau kita laksanakan dengan benar, kita bukan saja jadi swasembada, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Itu cita-cita. Kedua, kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani dan kita mampu. Kita mampu menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia. Kemudian dalam rangka itu kita harus juga memberantas korupsi. Korupsi adalah penyakit yang akan menghambat kita. Dan harus kita selesaikan. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Kita harus kuatkan pertahanan negara. Kalau lemah, kita akan diinjek-injek dan dijajah kembali. Saudara-saudara, tidak ada yang lemah bisa survive. Kita harus mencapai swasembada air. Air menjadi komoditas strategik. Air menjadi komoditas strategik. PBB sudah meramalkan kita akan mengalami krisis air. Untuk itu, kita harus fokus kepada teknologi air dan sebagainya. Saya di Kementerian Pertahanan, ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan saya. Kita bentuk sekarang di Fakultas Teknik prodi khusus hidrologi, ilmu air kita bentuk, dan kita punya Satgas Air. Kita sudah mampu mencari air dengan tepat. Kita drill air dan sudah produksi di mana-mana.
Saudara-saudara sekalian, kita harus sempurnakan penyempurnaan keuangan negara. Sekarang kita harus lebih tingkatkan penerimaan dan cara penerimaan negara, keuangan negara. Kita harus menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Sekarang terlalu banyak perantara-perantara, ini kita harus sekarang jamin pupuk harus sampai ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah ini yang akan mempercepat lompatan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, komoditas-komoditas kita sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain. Kita tidak mau. Kita hentikan ekspor murah. Kita wajibkan mereka untuk melakukan pengolahan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dan ini membuat banyak negara asing tidak suka. Kita mau diboikot, tapi kita tidak gentar. Kalau tanpa hilirisasi, tidak mungkin kita menjadi negara makmur. Sebagai contoh, satu kilang minyak di Jepang, limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Kemudian hasil 40 perusahaan itu digunakan oleh 40 ribu pabrik, 40 ribu perusahaan. Bayangkan, kalau kita punya pengolahan-pengolahan di Indonesia, nikel, smelter-smelter di Indonesia, bauksit, semua smelter di Indonesia, semuanya, kita bisa bayangkan berapa ratus ribu pabrik, berapa ratus ribu perusahaan akan dibuat di Indonesia. Ini pekerjaan untuk saudara-saudara sekalian, untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk anak-anak kita semua. Kita tidak mau anak-anak kita hanya mendapat pekerjaan dengan upah rendah. Kita tidak mau. Kita ingin menjadi negara yang maju, saudara-saudara sekalian. Ya, sebentar lagi lah, Mbak Nana. Kalau gitu saya kasih bonus 1 menit ya Pak. Saya kasih bonus 1 menit. Rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat membutuhkan. Pemberantasan narkoba. Melanjutkan pemerataan ekonomi. Penguatan UMKM. Pembangunan IKN sebagai pemerataan. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga. Kita ingin ikut Olimpiade. Kita ingin ikut Piala Dunia, saudara-saudara sekalian. Terakhir, 8 program hasil cepat membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, mencetak, memproduksi lumbung pangan, melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, serta bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Mendirikan penerimaan negara. Tingkatkan rasio penerimaan negara dari PDB menjadi 20%. Saudara-saudara sekalian, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, TNI Polri,
dan kepala desa dan perangkat desa. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Silakan Bapak.